Bro, udah. Mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, kerana proses pengundian pada pagi ini kita lihat berjalan dengan begitu lancar. Kalau tuan-tuan tengok agak panjang sikit beratur, itu keadaan pagilah. Memang biasanya kalau mana-mana proses pengundian pun, kalau bila pagi ini memang sesak sikit. Dan saya lihat anggota-anggota pasukan tentera kita pada hari ini begitu bersemangatlah untuk keluar mengundi. Ini satu pertandingan yang bagus dan mereka begitu semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, saudara kita, di pusat Sekolah Kebangsaan Kementah ini kita ada 12 saluran yang menampung 8,118 pengundi. Yeah? Jadi di sini ada 8,118 pengundi dan kita ada 12 saluran. Saya dah lihat tadi ada beberapa saluran, prosesnya berjalan dengan begitu lancar. Cuma saya makan tu, saya tengok ejen-ejen dia buat begitu teliti. Terima kasihlah kita ucapkan pada ejen. Kita ada ejen-ejen bertanding di semua saluran. Jadi ejen-ejen ni bertanggungjawab untuk membantu kita dalam membuat semakan pengundi-pengundi yang berdaftar. Dan kita jangkakan proses ini akan selesai pada belah petang lah. Sebab tempat mengundi ini akan ditutup pada pukul 5 petang. Yeah? Sehingga pukul 10 tadi, peratus yang keluar mengundi adalah 27%. Yeah? Tapi saya jangkakan peratusnya akan meningkat pada sebelah tengah hari nantilah. Dan tentera ini saya ingat tak ada masalah. Mereka kebanyakannya tinggal di kawasan yang berhampiran di sini. Sekali lagi yang saya nak jelaskan di sini dari segi keselamatan peti undi lah. Selepas ini, peti yang telah ditetapkan, semua peti-peti undi yang telah di apa ni yang telah di kita letak ini tadi, yang telah digunakan ni akan disimpan di balai-balai polis, di lokap balai-balai polis yang telah ditentukan. Jadi keselamatan itu akan terjamin di dalam lokap, tak ada orang boleh masuk kecuali yang bertugas. Dan semua peti-peti undi ini akan dibawa untuk pengiraan di tempat mengundi pada 9 Mei yang akan datang bermula jam 4 petang. Jadi tak ada isu yang mengatakan kita simpan di tempat yang tak selamat. Tidak. Saya nak jelaskan sekali lagi, semua peti-peti undi yang akan yang telah digunakan pada hari ini akan disimpan di balai-balai polis, di lokat-lokat yang telah ditetapkan. Jadi keselamatannya adalah terjamin. Jangan bimbanglah. Ini janji kita dan ini adalah peraturan telah ditetapkan. Kita akan melalui proses dan ikut peraturan telah kita tentukanlah. Kita berdoa lah, kita berharap supaya proses pengundian hari ini berjalan dengan lancar sehingga tamat, sehingga pukul 5 petang. Nampak kalau kita tengok tadi pasukan tentera kita ni bersemangat. Diorang dah keluar sebelum pukul 8 lagi, saya difahamkan. Cuma dia beratur panjang sikit sebab biasalah. Sebab proses tu kena melalui proses-proses tertentu kan. Jadi ada sedikit kelewatan. Jadi tak apa, tentera ni dia biasa. Pada benda-benda ni dia semangat, dia tinggi. Jadi kita tak usah risau lah.